Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Al-Quranul Karim, Suratul Fatihah, itu punya nama yang banyak. Antaranya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab bermaksud Um adalah ibu. Al-Kitab adalah kitab. Disebut mak ataupun ibu kepada kitab kerana seluruh kandungan Al-Quran 6,666 ayat. Sebahagian ulama mengatakan 6,236 ayat. Semuanya isinya itu, kandungannya itu, rahsia-rahsianya itu, hikmah-hikmahnya itu ada di dalam satu surah, iaitu Suratul Fatihah. Seperti seorang ibu, ibu apa dalam rumah yang ibu tak tahu? Hatta benda kecil-kecil, stokin anak nombor 11 dia tahu. Pasal dia pengetahuannya itu merangkumi, menyeluruh, syumul, meliputi, syumul. Nah, pasal itu dia sebut ibu. Ibu banyak tahu. Ha, kalau ayah dia kadang-kadang dia cepat lupa. Kadang-kadang dia cari cermin mata tak tahu ada atas ni kan. Nah, dia cari cermin mata. Dia nak cari rupanya atas ni. Dia tak tahu, dia tak sedar. Ha, ibu. Kerana itu ibu menguasai, meliputi. Sama juga hikmah-hikmah, rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran keseluruhannya itu, itu termuat, termasuk lengkap di dalam Suratul Fatihah. Itu satu. Yang kedua, tentang hikmahnya. Hikmahnya sangat besar sekali. La'u'allimannaka, Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, saya lupa namanya sekarang, la'u'allimannaka, aku akan mengajarkan kepadamu akbara suratin, surah yang paling besar sekali. Tidak ada yang sebesar itu di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam Taurat. Nah, hatta di dalam Al-Quran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tadi itu, iaitu Suratul Fatihah. Jadi sangat besar sekali hikmahnya. Dari segi amalan pun begitu juga. Yang dia tadi sebut tentang amalan, doa dan sebagainya. Tentang yang ketiga juga. Disedekahkan kepada arwah. Termasuk kita yang ketiga, disedekahkan kepada arwah. Itu sangat bagus sekali. Dia kata kenapa Al-Fatihah? Kenapa tak surah lain? Baik, Masya Allah. Sebab Suratul Fatihah adalah surah yang paling besar di dalam Al-Quranul Karim. Ayatul Kursi, surah Al-Ikhlas, itu besar pahalanya. Tetapi rahsianya itu semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Rahsianya itu. Sebab itu kita memilih yang ter maksudnya yang paling. Yang paling itu adalah Suratul Fatihah. Tambah lagi rahsia-rahsianya sangat besar. Dan kalau ada orang meninggal, kita istirja' dahulu ya, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barulah kita baca Al-Fatihah. Jangan baca Al-Fatihah saja, dibaca ayat ni dengan Al-Fatihah. Tak boleh tinggal lagu tu ya. Bukan, Al-Fatihah tu maksudnya dibaca Al-Fatihah itu, pahalanya diniatkan kepada yang meninggal dunia. Kemudian hikmah Suratul Fatihah adalah sangat besar. Kita sudah sebut dalam perjumpaan minggu lepas, ibadah paling besar yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada hamba, solat. Tetapi dalam setiap kali qiyam tidak dibaca surah lain yang menjadi wajib. Kenapa Suratul Fatihah? Surah Al-Fatihah kenapa? Kerana sangat istimewa, dibaca di dalam ibadah yang paling istimewa. Nah, jadi keistimewaannya itu bertambah-tambah. Kalau nak bicara memang panjang, malah para alim ulama mengarang bagaimana kita nak membaca Suratul Fatihah kalau dengan tujuan tertentu contohnya. Kalau orang itu ada hajat umpamanya, bagaimana nak bacanya, itu didetailkan oleh para alim ulama. Kalau ada persoalan tentang itu, kita akan jawab nanti insyaAllah. Ya, umul.